Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwanu fiddin rahimakumullah, ibu-ibu, bapak, saudara-saudara jamaah Masjid Al Jihad rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan malam hari ini kembali kita berkumpul duduk bersama untuk mempelajari, memahami apa yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun sebelumnya mungkin ada dua hal yang perlu ulun sampaikan. Yang pertama adalah berkaitan dengan kondisi masjid kita di Masjid Al Jihad. Sebelumnya pengurus Masjid Al Jihad memohon maaf kepada seluruh jamaah. Mungkin nanti akses masuk ke dalam masjid khususnya dari sayap sisi sebelah kanan itu mungkin nanti agak terganggu karena kita akan membuat tenda yang agak permanen di sisi sayap sebelah kanan. Ini untuk apa? Untuk jelas tentunya melayani jamaah terkhusus nanti Ramadan yang akan datang. Dan kita tahu banyak pekerjaan-pekerjaan di masjid ini semuanya diharapkan untuk melayani seluruh jamaah untuk kenyamanan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah semenjak bangunan dan terus perbaikan-perbaikan kita lakukan, jamaah alhamdulillah respon jamaah Masya Allah luar biasa, baik bantuan, doa dan semuanya. Kami ucapkan jazahumullah khairu jaza, semoga Allah memberikan ganjaran-ganjaran yang sangat layak dan pantas kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Dan dari karpet yang sudah kita pesan alhamdulillah 70% sudah selesai di pabrik dan mudah-mudahan sebelum Ramadan kita sudah bisa memasangnya. Dan kemudian juga bagi ibu-ibu kembali kami memohon maaf, elevator atau tangga jalan yang ada di sisi sayap sebelah kanan belum bisa berfungsi sampai hari ini disebabkan karena alat yang ada di Jakarta belum juga sampai di tempat kita. Dan ulun ucapkan sekali lagi memohon maaf dan mudah-mudahan usaha keras bagi ibu-ibu yang naik ke atas ke lantai dua adalah bagian dari pahala yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanu fiddin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, jelas diadakannya dialog seperti malam hari ini adalah untuk menanyakan dan mungkin memperjelas dari apa-apa yang disampaikan. Maka jawaban yang ulun sampaikan tentunya bukan sebuah kemutlakan harus pian ikuti semua. Ini hanya sekedar perbandingan dan pertimbangan. Karena boleh jadi mungkin ada jawaban-jawaban yang lain yang lebih terarah, yang lebih baik, maka silakan mengambil pendapat tersebut. Intinya adalah jangan pernah terpengaruh dengan pendapat siapapun, jangan pernah terpengaruh dengan apapun yang diputuskan, dengan mazhab apapun, kita hanya boleh terpengaruh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam. Artinya kalau seandainya jawaban yang ulun sampaikan ternyata mohon maaf tidak pernah bermuara dari Al-Quran dan Sunnah, maka ulun sangat berharap itu ditinggalkan. Sangat-sangat berharap untuk ditinggalkan. Dan pian mungkin bisa bertanya kepada ustaz-ustaz yang lain. Di sini ada Ustaz Umrah Syah Ali Hafizullah Ta'ala, semoga Allah menjaga beliau dan juga beberapa ustadz-ustadz yang lain. Baiklah, kita akan memulai dengan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama adalah, Ustadz, bagaimana posisi kita ketika kita berzikir setelah sholat fardu? Apakah diam di tempat atau kita boleh untuk berpindah? Ikhwanu fiddin rahimakumullah, zikir selesai sholat fardu adalah perkara yang diperintahkan. Maka seorang yang selesai melaksanakan sholat fardu, dia disunahkan untuk berzikir sebagaimana hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimulai dengan istighfar kemudian kalimat-kalimat yang lainnya. Para ulama bersepakat bahwasanya seorang yang selesai sholat kemudian dia berzikir, dia boleh merubah posisi duduk. Dia boleh merubah posisi duduk yang asalnya dia mungkin berada pada posisi tasyahud akhir tawaruk misalnya, maka dia boleh untuk bersila setelah itu. Dia boleh untuk bersila. Tapi ketika dia meninggalkan tempat duduknya, ketika dia meninggalkan tempat duduknya sebelum imam menoleh, sebelum imam melihat ke arah makmum, maka ini perkara yang mohon maaf dihukumi makruh.
Karena Nabi SAW bersabda, ju'ilal imamu liyutamma bihi fa'idha kabbaru fakabbiru fa'idha raka'a farka'u fa'idha sajada fasjudu fasto kamasanul imam falatan sarif hatta yaltafid. Dijadikan imam itu untuk diikuti. Imam takbir kita takbir, imam ruku kita ruku, imam sujud kita sujud. Di akhir hadis Nabi SAW menyatakan, falatan sarif hatta yaltafid. Janganlah kalian berpaling dari tempat kalian, beranjak dari tempat duduk kalian sampai seorang imam sudah menoleh ke arah makmum. Jadi bolehnya kita beranjak dari tempat duduk kita, berpindah ke belakang misalnya, mencari tempat duduk di belakang, kapan? Ketika imam sudah berpaling. Tapi kalau posisi imam masih menghadap ke arah kiblat, maka hendaknya kita bertahan sebentar. Kita bertahan sebentar sampai posisi imam berpaling menghadap ke arah makmum. Yang ini bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, dia bisa berhadapan langsung dengan makmum. Yang kedua, dia bisa berpaling ke sebelah kanan. Ketika posisi ini sudah ada pada seorang imam, maka makmum diperbolehkan, kalau dia menginginkannya untuk beranjak dari tempat duduk dia mencari tempat duduk yang lainnya. Tapi kalau hanya sebatas merubah posisi duduk, walaupun imam tadi belum berpaling, maka ini perkara yang tidak dipermasalahkan. Karena larangan Rasulullah hanya menyatakan falatan sarif, jangan kalian berpaling. Istilah insirab adalah seseorang yang berpaling dari tempatnya, seseorang yang meninggalkan tempatnya, kemudian dia berpindah ke tempat yang lain. Ini yang diistilahkan dengan istilah insirof. Maka Rasulullah menyatakan falatan sarif hatta yaltafid. Janganlah kalian berpaling dari tempat duduk kalian, kata Nabi, sampai imam menoleh. Sehingga sunnah yang disepakati adalah seorang imam hendaknya dia berpaling menuju, melihat ke arah makmum setelah dia mengucapkan salam, setelah dia beristighfar, setelah dia membaca kalimat Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum, kapan Nabi SAW yang sarif, kapan Rasulullah berpaling menghadap ke arah sahabat. Fakana Nabi SAW yang sarifu ba'da ma yaqulul istighfar wa yaqulu Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Adalah Nabi, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berhadapan ke arah makmum, beliau berpaling ke arah makmum sebagaimana yang diajarkan. Setelah beliau membaca kalimat istighfar 3 kali, astaghfirullah, 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 kemudian membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, maka Rasulullah kemudian berpaling. Jadi tidak menuntaskan tasbih, tahmid, takbir, selesai baru berpaling, tidak. Tapi setelah istighfar 3 kali Allahumma antas salam, maka barulah imam berpaling. Sehingga di sini kita menunggu dulu. Masalahnya adalah ada imam yang kada paham-paham. Aur menghadap ke kiblat aja. Lawas dihadangi. Ya sudah, kalau ada paham-paham yang kayak ini, kembali kepada kita. Kita sudah bisa mengukur tasbihnya sudah separuh jalan, imam kada berpaling-paling. Ya sudah, di sini kalau kita ingin menginginkan beranjak dari tempat duduk kita, silahkan. Tapi kalau bertahan di tempat kita hanya sekedar merubah posisi duduk, maka hal yang demikian juga dibenarkan. Wallahu a'lam. Kemudian yang selanjutnya, bacaan apa yang kita baca ketika imam sujud sajadah di dalam sholat, dan apakah sunnah surat sajadah pada subuh Jumat adalah sunnah yang terus-menerus dilakukan oleh Nabi SAW. Mohon penjelasannya. Bacaan pada sujud sajadah di dalam sholat yang kita lakukan, para ulama hanya menyebutkan pada 2 pendapat yang sangat masyhur. Pendapat pertama adalah dia membaca kalimat sajadah wajalil ladzi khalaqahu wasawwarahu wasyaqqa sam'ahu wabasharahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Riwayat yang lain, sajada wajhalil ladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini riwayat yang pertama. Dalam artinya ini pendapat yang pertama. Dia baca bacaan ini ketika sujud sajadah. Pendapat yang kedua, dari pendapat Imam Ahmad Ibn Hanbal dan sebahagian dari pendapat yang mengikuti beliau, bacaan ketika sujud sajadah adalah bacaan sebagaimana sujud di dalam sholat kita. Maka bagi orang yang mengambil pendapat subhanahu rabbika ala silakan, subhanahu rabbika wa bihamdi juga silakan, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli juga dipersilakan, atau bacaan-bacaan zikir sujud yang lain. Jadi ada 2 pendapat yang sangat masyhur. Yang pertama, dia membaca sajadah wajalladzi khalaqahu wa sawwara wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin, atau sajadah wajalladzi khalaqahu wa sawwara wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Dia bisa membaca zikir ini atau membaca zikir sebagaimana zikir sujud di dalam sholat.
pendapat yang menyatakan, kenapa ada yang berpendapat? Kita harus tahu kenapa ada yang berpendapat membaca zikir, sajadah, wajilah, dan seterusnya. Mereka mengambil beberapa riwayat yang menguatkan pendapat tersebut, meskipun mohon maaf, sebahagian para ulama hadis memang mempertanyakan periwayatan tersebut. Namun sebahagian ulama mengangkat derajat tadi sehingga menjadi derajat hasan. Dan di dalam ilmu hadis, ketika kita bicara derajat hadis hasan, ini bisa dipraktekkan. Derajat hadis hasan, istilah hadis hasan itu terbagi menjadi dua. Ada hasan li zatihi, ada hasan li ghairihi. Hasan li zatihi, ketika posisi hadis hasan li zatihi, ini bisa dipraktekkan. Tapi ketika hasan li ghairihi, dia harus mengambil penguat hadis yang lain. Dia harus ada hadis yang semisal, sehingga bisa mengangkat derajatnya. Hadis yang membicarakan sajadah, wajil alladzi khalaqahu dan seterusnya, dia masuk pada kategori hasan li zatihi. Sehingga sebahagian ulama mempraktekkan riwayat tersebut. Pendapat yang menyatakan dia membaca zikir sujud sebagaimana yang kita kerjakan pada sholat, mengambil keumuman, umumnya seorang yang sujud, dia membaca zikir sujud dan dia berada dalam keadaan sholat. Sehingga apa yang dia baca? Yang dia baca adalah bacaan sujud sebagaimana yang dia lakukan. Jadi ada yang mengambil pendapat sebagaimana sujud sholat, ada yang mengambil pendapat zikir sebagaimana yang disebutkan tadi. Dan sujud saja adalah perkara yang sangat disunnahkan, perkara yang sangat-sangat diperintahkan. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan, idza qara ibnu Adam, kata Rasulullah, kalau seorang anak Adam, seorang muslim, dia membaca ayat-ayat Al-Quran yang di situ ada sujud, fasajada, kemudian dia sujud, i'tazala syaitan wa yabki wa yakulu ya wailah. Ketika ada seorang yang sedang baca Quran atau ketika dalam sholat dia kemudian sujud dan itu melewati ayat-ayat sujud, dia sujud, maka syaitan kemudian menyesali hidupnya, kemudian dia menangis dan dia berkata, ya wailah, celaka aku, binasa aku. Kemudian syaitan berkata, umirtu bis sujud, aku diperintahkan untuk sujud, fa'aba, aku tolak, falinnar, dan aku dicampakkan dalam neraka. Wa umira ibnu Adam, dan diperintahkan anak Adam untuk sujud, fasajadah, dia sujud, falahul jannah, dan dia mendapatkan peluang untuk masuk ke dalam sorga. Ingat, ini keutamaan. Keutamaan ketika kita membaca ayat-ayat yang ada perintah untuk sujud, kita sujud, kita punya peluang untuk mendapatkan sorga sebagaimana hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang diakui oleh syaitan. Yang diakui oleh syaitan, bahwasanya ini perkara yang menjadikan dia menyesal, perkara yang menjadikan dia menangis, sehingga ulama bersepakat itu sunnah. Maka berkaitan dengan sujud sajadah pada subuh Jumat, para ulama menyatakan bahwasanya ini bukan perkara yang harus dan terus-menerus dilakukan. Bukan sebuah kelaziman harus terus-menerus dilakukan pada setiap subuh Jumat. Namun ini sunnah hukumnya. Maka bagi orang yang ingin mungkin mengambil ayat-ayat tadi, silakan untuk membaca surah sajadah pada subuh Jumat, tapi bukan dilazimkan dia harus membaca sujud atau membaca surah sajadah. Sehingga mohon maaf, saking sepertinya sebahagian orang menganggap ini perkara yang hampir wajib, seorang imam yang kebetulan mohon maaf dia tidak hafal surah sajadah, ditempel di muka kayak karton tulisan surat sajadah, berhubung imam kada hafal dibacanya. Masalahnya kalau hujan turun, titik banyu, hilang bacaannya, ngalih kena. Jadi ini perkara-perkara yang memberatkan, perkara-perkara yang memberatkan. Ingat Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ketika engkau salat, kata Rasulullah, ikra'a ma tayassara kama aka minal Quran, bacalah bacaan yang termudah menurut kalian dari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Wallahu a'lam. Ustadz Ulun ada menemukan hadis, seutama-utama amal adalah sholat di awal waktu. Pada riwayat yang lain, seutama-utama amal adalah sholat pada waktunya. Bagaimana menyikapi dua hadis yang sepertinya bertentangan, mohon penjelasan. Ketika hadis Nabi SAW yang menjelaskan, ada salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah ayu amil, ya Rasulullah ayu amalil afdal, ya Rasulullah amal apa yang paling utama, amal apa yang paling baik. Kata Rasulullah, di antara jawaban Nabi, as-salatu fi awwaliha, salat pada awal waktunya. Riwayat yang lain Rasulullah menyebutkan as-salatu fi ala waktiha, salat pada waktunya. Jadi ada memang dua jenis periwayatan yang menyebutkan. Yang pertama, salat di awal waktu. Riwayat yang lain, salat pada waktunya. Para ulama mengkompromikan dua periwayatan yang sepertinya bertentangan. Maka para ulama menyatakan bahwa sang al-jam'u menggabung dua periwayatan tersebut adalah, yang pertama ditempatkan adalah sholat pada waktunya, setelah dia selesaikan apa-apa yang harus pada ada pada diri dia, maka dia segera untuk melaksanakan sholat. Maksudnya, sholat pada waktunya adalah
banyak hadis-hadis Nabi yang melarang kepada kita pada saat kita akan melaksanakan sholat kita dalam keadaan khabasan, dalam keadaan ingin menyelesaikan hajat kita. Maka yang diperintahkan selesaikan dulu hajat kita. Selesaikan dulu hajat kita, jangan sampai hajat kita tadi mengganggu konsentrasi dan kehusyukan sholat. Walaupun pada resiko sholat kita agak mundur sedikit. Sebagaimana banyaknya hadis Nabi SAW, ketika misalnya waktu makan malam sudah tiba dan kalian berada dalam keadaan lapar yang sangat, maka dahulukan dulu makan malam, barulah kalian melaksanakan sholat isya. Idza qudamal asya fala isya Allah, kata Rasulullah. Ketika makan malam sudah disiapkan dan kalian sudah sangat-sangat lapar, ingat ini yang lapar, yang sangat-sangat lapar, makan malam sudah dipersiapkan dan kalian sangat lapar, apakah kalian dahulukan sholat isya atau makan malam? Makan malam dulu, kata Rasulullah. Karena khawatir dengan makan, dengan sholat isya yang kita dahulukan mengganggu konsentrasi kita. Takbir Allah Akbar, di meja ada ini, ada itu, cacapan ini, itu, macam-macam, blank, hilang kehusukan sholat dia. Sehingga ini dihilangkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dahulukan perkara-perkara yang harus, dan kemudian dia segerakan untuk melaksanakan sholat. Bahkan Rasulullah menyatakan, idza na'isa ahdukum falyarkud. Ini hadis ini ketujuban dan nangguring. Kalau kalian mengantuk, kata Nabi, dan sudah tiba waktu sholat, guring dulu setumat. Tidur sebentar, kemudian sholat. Jangan sampai ketika kita sholat, dari takbir sampai salam, aur menguap aja. Aur menguap aja. Dari takbir sampai salam, dia terus menguap. Jangan sampai seperti itu, karena saking mengantuknya, safar yang sangat jauh misalnya, dia datang dari perjalanan yang sangat jauh, letih, lelah, dia paksakan untuk sholat, karena sudah sampai waktu sholat misalnya, pada resiko dia kehilangan konsen, khusyuk, fokus di dalam sholat, maka ini tidak diharapkan oleh Nabi. Makanya Rasulullah menyatakan, idza na'is ahadukum falyarkud. Kalau kalian mengantuk berat, ini jangan diulah-ulah mengantuknya, mengantuk berat. Rasulullah menggunakan bahasa falyarkud, tidur sebentar. Ada kalimat rokada, ada kalimat nama. Dalam bahasa Arab, rokada dan nama itu berbeda. Nama, naum, itu tidur. Rokada, tidur namun dalam kondisi yang sangat-sangat sebentar, sejenak, 10 menit, 15 menit. Makanya Rasulullah menggunakan bahasa falyarkud, tidurlah sebentar. Rasulullah tidak menggunakan bahasa falyanam, tidurlah kalian, tidak. Tapi Rasulullah menggunakan kalimat falyarkud, tidur sebentar, hanya untuk menghilangkan rasa kantuk yang berat yang ada pada diri orang tadi. Jadi perkara-perkara yang seperti ini bisa dia kerjakan dulu baru dia melaksanakan sholat. Inilah kata para ulama, mengkompromikan dua riwayat tadi. Sholat pada waktunya, maksudnya ketika hajat yang sangat berat, selesaikan dulu. Kemudian juga dia mengantuk, juga dia bisa selesaikan dulu sebentar. Bahkan Rasulullah pernah menunda waktu zuhur karena saking panasnya waktu itu. Ditunda oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Rasulullah, kita tunda dulu waktu zuhur hatta yabrid fa abrid. Kita tunda dulu waktu zuhur sampai dingin dan mendinginkan, kata Rasulullah. Dan ini bukti bahwasanya sholatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga sebahagian sahabat tidak serta merta adzan kemudian sholat, tidak. Tapi ditunggu, dilihat bagaimana kondisinya. Inilah kata para ulama, bagaimana kita mengkompromikan dua riwayat tadi. Sholat pada waktunya selesai, kita tuntaskan perkara-perkara yang harus, barulah segera untuk melaksanakan sholat. Wallahu a'lam. Ya, kita beri kesempatan Bapak. Yang di depan adakah? Yang sebelah? Ada? Ya ini. Ini tolong. Ya, dua orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, ini mungkin berkenaan dengan akikah. Sebagaimana kita ketahui bahwa akikah itu dilaksanakan penyembelihannya pada hari yang ke-7, 14, dan ke-21. Namun ketika orang tua ini tidak mengetahui dan taunya menyembelih akikah gitu ya. Jadi ketika menyembelih akikah itu pada hari yang ke-10. Kemudian pada hari yang ke-12, orang tua ini mengetahui bahwa akikah itu disembelih pada hari yang ke-7, 14, dan ke-21. Apakah orang tua ini harus mengulang kembali penyembelihan akikah pada hari-hari yang berikutnya, hari yang ke-14 atau hari yang ke-21? Mohon penjelasan. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, apakah membantu pekerjaan istri adalah sunnah Rasulullah? Kemudian, dan adakah perilaku-perilaku yang lain, tentunya perilaku suami istri yang bisa menumbuhkan pahala untuk keduanya? Diulangi pertanyaannya. Biar kerusuhan mereka ya. Langsung aja bisa. Apakah membantu pekerjaan istri adalah salah satu sunnah Rasulullah? Dan adakah perilaku-perilaku lain, tentunya perilaku suami istri yang bisa menumbuhkan pahala untuk keduanya? Yang pertama apa tadi? Membantu pekerjaan istri. Terus yang kedua? Yang kedua, adakah perilaku-perilaku yang tentunya suami istri yang bisa menumbuhkan pahala untuk keduanya? Cukup. Yang bisa menumbuhkan pahala. Suami istri. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, persilakan ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada dua pertanyaan di sini. Yang pertama, apakah ada amalan doa dan surah untuk seorang ibu yang hamil? Terus yang kedua, bagaimana hukumnya kalau kita sedang berwudu tidak memakai pakaian lengkap, maksudnya handuk, namun berwudunya di dalam kamar mandi? Demikian Ustaz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan Ustaz. Yang pertama berkaitan dengan akikah yang dilaksanakan seorang muslim, sebagaimana yang kita tahu akikah itu dilaksanakan pada hari yang paling ideal, hari yang ketujuh, 14 ataupun 21 pada periwayatan Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka bagaimana ketika ada seseorang yang menyembelih hewan akikah di hari selain pada hari-hari tersebut, kemudian tersadar bahwasanya ini bukan hari yang semestinya dia menyembelih hewan tersebut, apakah dia harus mengulang atau dia teruskan akikah? Mungkin itu pertanyaan yang bisa lu tangkap. Di sini tentunya ada perkara yang ketidaksengajaan, ketidaktahuan. Maka apakah perkara-perkara yang seperti ini dia harus mengulang hal-hal tersebut atau tidak? Wallahualam, yang pernah saya dengar dari jawaban beberapa ulama, ketika ini perkara-perkara yang berkaitan dengan ketidaktahuan, ketidakmengertian, dan dia masih berada pada keadaan hari-hari akikah, dalam artian 7, 14 ataupun 21, karena ketika itu ditanyakan di hari yang ke-12 dia menyembelih hewan akikahnya, sebagian ulama menyatakan bahwasanya ketidaktahuan dan ketidakmengertian tadi dimaafkan dalam tatanan syariat, tidak mutlak dan tidak harus dia mengulang pada perkara-perkara tersebut. Ingat kaidah yang pernah ulun sampaikan kalau tidak salah di sini atau mungkin di tempat yang lain, istilah nisyan, istilah lupa pada diri seorang manusia itu pasti hadir. Maka kaidahnya adalah lupa pada hal yang berkaitan dengan sebuah syariat ini dimaafkan. Adapun lupa yang berkaitan dengan sebuah larangan ini tidak dimaafkan. Lupa yang berkaitan dengan sebuah anjuran, sebuah syariat itu dimaafkan dalam agama kita. Dimaafkan dalam agama kita. Dia lupa melakukan perkara-perkara yang semestinya dia lakukan. Contoh, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang dalam keadaan berpuasa, kemudian dia makan dan dia minum di tengah-tengah siang hari di bulan Ramadan, disebabkan dia nisyan, disebabkan dia lupa. Kemudian dia sadar bahwasanya itu hari berpuasanya dia, maka dia teruskan makan dan minumnya dia. Karena ketika itu dia lupa. Ini perkara-perkara yang lupa yang berkaitan yang asalnya dia semestinya melakukan perbuatan tersebut untuk berpuasa. Namun ketika berkaitan dengan larangan dalam artian larangan yang mutlak harus dia taati, kemudian dia lupa, maka ini harus diulang. Perkara yang demikian harus diulang. Jadi perkara-perkara yang berkaitan dengan larangan kemudian dia lupa, maka ini perkara yang harus diulang. Dan akikah ini berkaitan dengan anjuran. Akikah berkaitan dengan anjuran dan perintah. Maka lupanya dia atau tidak tahunya dia, kemudian dia qadarullah dia menyembelih pada hari yang ke-12. Apakah dia teruskan? Dia teruskan sebagaimana pernyataan sebahagian para ulama, karena dianggap orang ini lupa. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan rufi'al qalami 'anil ummati thalas, diangkat atas umatku tiga perkara dalam arti yang tiga hal yang tidak dianggap berdosa. Tiga hal yang dianggap tidak berdosa. Di antaranya adalah ketika dia lupa, ketika dia tidak tahu atau dalam keadaan darurat. Sehingga dari
Alasan-alasan inilah maka sebahagian ulama menyatakan bahwasanya dia teruskan selama dia masih berada pada hari-hari akikah. Tapi kalau seandainya sudah tidak berada pada hari-hari akikah di luar dari tanggal 21, maka ini bukan perkara yang masuk pada perkara akikah. Namun wallahualam sebahagian ulama lain menyatakan dia mengulang katanya. Dia mengulang katanya. Permasalahannya adalah apakah 7, 14 dan 21 itu syarat mutlak, syarat wajib harus yang dia laksanakan atau bukan syarat wajib. Dalam artian apakah 7, 14 dan 21 adalah waktu yang harus dia taati atau bukan persyaratan yang mutlak, persyaratan yang mutlak yang dia harus melaksanakan akikah. Sebahagian ulama yang menyatakan bahwasanya ini bukan syarat mutlak karena melihat kalaulah seandainya itu persyaratan mutlak maka tidak ada pilihan 7, 14, 21. Yang ada hanya 7, selesai. Adanya pilihan 7, 14, 21 ini memberikan kesan yang sangat jelas bahwasanya ini bukan syarat mutlak, ini pilihan. Maka pilihan tadi ketika dia lupa ini dimaafkan. Namun sebagian ulama lain menyatakan bahwasanya dia harus mentaati persyaratan tadi. Ala kulli hal yang jelas dalam permasalahan ini adalah bagi orang yang artinya lupa kemudian dia sudah menyembelih pada hari yang ke-12, wallahualam mohon maaf, mayoritas ulama menyatakan dia teruskan akikahnya. Dia teruskan akikahnya karena lupanya dia berkaitan dengan anjuran, berkaitan dengan anjuran dan itu dimaafkan dalam agama kita. Dan adanya pilihan 17, 14 dan 21 ini memberikan dalil bahwasanya waktu-waktu tersebut bukan persyaratan mutlak. Karena kalau seandainya itu persyaratan mutlak dia harus berada pada hari yang ke-7. Sementara kalau seandainya mohon maaf akikah itu dilakukan pada keadaan yang sudah dewasa, wallahualam saya tidak mendapatkan dalil yang memastikan bahwa ini perkara yang diperbolehkan karena hadis yang menjelaskan Nabi mengakikahkan diri beliau pada usia pada waktu beliau berumur 40 tahun dianggap hadis yang dipertanyakan karena ada seorang rawi bernama Abdullah ibn Muharrar dan kalaulah seandainya riwayat itu adalah riwayat yang sahih maka diyakini ini hanya khusus berlaku pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam wallahu alam. Intinya adalah fattaqullah mastata'tum, bertakwalah semampu kita. Dan Rasulullah sudah menyatakan inna dina yusrun, agama Islam gampang dan mudah. Walan yushadda adina ahadun ilal ghalabah, jangan kalian persulit kata Rasulullah, jangan kalian persulit agama ini. Kemudian yang selanjutnya berkaitan dengan membantu pekerjaan istri, ya jelas ini perkara yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah pernah membantu istri beliau Aisyah untuk menjahitkan baju dan ini pekerjaan wanita dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan beberapa periwayatan bahkan menyebutkan Rasulullah juga turut serta untuk menyuci dan yang lainnya dan jelas ini adalah ladang pahala bagi seorang suami yang ingin mengambil kesempatan tersebut. Asal bini aja jangan tapi bertingkah. Bisa aja laki bertapas ya. Bisa aja laki bermasak, bisa aja laki berjahit, laki seberatan misalnya. Ini perkara-perkara yang artinya, ya silahkan untuk mengambil kesempatan tadi. Ini perkara yang memang diperbolehkan dan dicontohkan oleh Rasulullah. Dan jelas seorang yang menikah dengan baik tentunya, di detik terjadinya ijab kabul, dia sudah mendapatkan pahala. Kenapa? Dia telah mengamalkan sunnah. Seorang yang bertahan dan mengamalkan sebuah sunnah, maka dia mendapatkan pahala terus. Bayangkan seorang yang melaksanakan ijab kabul kemudian dia katakan saya terima nikahnya, di detik itu dia sudah mendapatkan pahala sampai berlangsungnya pernikahan tadi dan terus menerusnya ada ikatan pernikahan tersebut dan ini terus aliran pahala yang terus dia dapatkan. Terlebih misalnya perlakuan baik seorang suami, perlakuan baik seorang istri, sapaan baik seorang istri, sapaan baik seorang suami, ini ladang pahala sehingga ini satu perkara yang diharapkan dan sangat diincar oleh syaitan untuk dipisahkan. Dan tentunya seorang suami hendaknya tentunya menyelesaikan kewajiban dia dan seorang istri juga tentunya menyelesaikan kewajiban dan menuntaskan perkara-perkara sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, seorang perempuan hamil apakah ada doa khusus? Wallahualam saya tidak mendapatkan dalil doa khusus bagi seorang perempuan hamil. Yang jelas dia berdoa dengan doa-doa umum agar diberikan keselamatan, diberikan kemudahan, tidak melakukan perbuatan-perbuatan syirik. Karena sebahagian orang mohon maaf terjebak pada perbuatan-perbuatan yang sangat-sangat dikhawatirkan, terjebak kepada keyakinan atau perbuatan syirik. Diikatkanlah ikatan-ikatan, mungkin di kakinya ikatan-ikatan hitam, benang-benang hitam misalnya, yang orang tadi tidak mengerti sebenarnya ini untuk apa, namun disuruh orang tua, disuruh ini dan itu. Ini perkara-perkara yang sia-sia, perkara yang sia-sia. Kalau diyakini ikatan ini akan mendatangkan dan memudahkan proses kelahiran,
maka dikhawatirkan ini keyakinan-keyakinan yang menjebak kepada keyakinan syirik. Karena Nabi SAW menyatakan man ta'ala ka tamimatan fa'taqada bihi faqad asyrak. Siapapun yang meyakini pada sebuah ikatan, apapun itu dia gantungkan sesuatu, dia yakini sesuatu tersebut mendatangkan manfaat, dijauhkan dari bala dan mudharat selain Allah, maka orang itu syirik, kata Rasulullah. Jadi hendaknya berdoa dengan doa-doa umum, diberikan kemudahan, diberikan keselamatan, silahkan untuk berdoa dengan doa apapun dan pilih waktu-waktu yang terbaik ketika dia berdoa, selesaikan dan tuntaskan adab-adab di dalam berdoa, dan minta orang lain juga mendoakan, terlebih misalnya orang tua, karena doa orang tua itu sangat-sangat mustajab. Sebagaimana hadis Nabi SAW, salah sada'awatin mustajabatun la syaka fihina da'watul mazlum wa da'watul musafir wa da'watul walid liwaladihi. Tiga kelompok yang kalau dia berdoa, dia mengangkat kedua tangannya, dia minta kepada Allah, mustajabatun, kata Rasulullah, sangat-sangat diijabahi, la syaka fihina, tidak ada keraguan di dalamnya, benar-benar diijabahi. Siapa mereka? Di antaranya doa orang tua untuk anaknya. Kalau orang tadi masih punya orang tua misalnya, dia minta doakan untuk orang tuanya agar dimudahkan. Jadi kalau misalnya ada pilihan, apakah memilih untuk minta didoakan ustadz atau didoakan orang tua, pilih doakan orang tua dulu. Pilih minta didoakan orang tua dulu. Karena doa orang tua mustajabatun la syakka fihinna. Tidak ada keraguan dan benar-benar diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, sebahagian orang terkadang dia lebih mengutamakan doa misalnya seorang ustadz, seorang ulama. Ya bagus doa seorang ulama, seorang ustadz bagus, tapi doa orang tua jangan pernah dipinggirkan, karena doa orang tua itulah yang benar-benar mustajabatun la syakka fihinna, kata Nabi. Diijabahi dan tidak ada keraguan di dalamnya. Dia bisa doa Rabbi habli minas salihin, ya Allah berikan hamba anak yang soleh, sebagaimana apa yang ada dalam Al-Quranul Karim misalnya. Dia minta agar mendapatkan anak-anak yang soleh, minta anak yang lahir nanti menjadi qurrata ayun misalnya. Ini doa-doa yang diambil dari Al-Quranul Karim, namun tidak ada doa khusus. Dan juga tidak ada surat khusus. Tidak ada surat khusus bagi seorang yang hamil untuk dia membaca surat-surat yang dikhususkan. Karena dulu mungkin, mohon maaf, seorang yang dalam keadaan hamil, kalau hendak anak bebinian baca surat Maryam. Kalau hendak anak nang lelakian baca surat Yusuf. Kalau ada hendak lamak, anaknya hendak lahir nang lamak misalnya, baca surat Al-Baqarah, sapi, sapi betina, atau Al-Fil, gajah. Kalau hendak anak kuat, baca surat Al-Hadid, besi. Ini perkara-perkara yang tidak pernah datang dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masalahnya adalah orang sangat suka mencocok-cocokkan ayat, mencocok-cocokkan surat yang tidak pernah datang dari Nabi. Kalau seandainya datang dari Nabi, silahkan. Tapi kalau tidak datang dari Nabi, maka fakir hadi-hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk-petunjuk yang datang langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan yang selanjutnya, berwudu tanpa menggunakan pakaian di dalam kamar mandi. Ya tidak dipermasalahkan, bukan menjadikan batalnya wudu dia, karena bukan syarat mutlak orang itu berwudu harus dalam keadaan pakaian yang rapi. Bukan rukun di dalam berwudu orang itu harus menggunakan pakaian menutup auratnya, tidak. Namun memang kalau dia menggunakan pakaian, mohon maaf, dia menggunakan dalaman, ini mungkin lebih beradab. Tapi kalau seandainya dia tidak menggunakan pakaian sekalipun, wudu dia tetap sah. Karena itu bukan rukun dari rukun-rukun wudu. Rukun wudu hanya faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, kata Allah. Yang namanya rukun wudu hanya membasuh wajah, tangan sampai siku, kepala secara menyeluruh, kaki sampai mata kaki. Ini rukun wudu. Selama empat perkara ini ada pada orang yang berwudu, wudunya sah. Masalah dia menggunakan pakaian atau tidak menggunakan pakaian, maka wudunya tetap sah. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha ketika beliau menceritakan, di saat Nabi akan melaksanakan ibadah umroh, tajarrada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah lepas seluruh pakaian beliau. Rasulullah lepas seluruh pakaian beliau, beliau masuk ke dalam kamar mandi untuk mandi ihram pada saat itu. Tidak berpakaiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bersucinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan apa? Sahnya orang tadi, sahnya seorang muslim dia berwudu walaupun tidak dengan menggunakan pakaian. Kalau terpaksa dia harus berwudu di dalam kamar mandi, karena wudu dalam kamar mandi bukan perkara yang terlarang. Meskipun mungkin kalau ada tempat yang lain silakan, dan ini mungkin lebih baik. Tapi kalau orang tadi sudah berada dalam kamar mandi dan dia mengambil pilihan di tempat tersebut, itu yang dia pilih, selama kalimat basmalah, kalimat bismillahnya dia ucapkan di luar dari kamar mandi. Karena Nabi SAW bersabda,
kalimat bismillah yang dibaca seorang muslim sebelum dia masuk ke dalam kamar mandi itu akan menutup seluruh pandangan-pandangan setan. Resiko seorang yang masuk dalam kamar mandi, dia tidak mengucapkan kalimat basmalah sebelum dia masuk ke dalam kamar mandi. Sebelum dia masuk kamar mandi, dia tidak mengucapkan basmalah. Dia mungkin membaca hanya doa sebelum masuk toilet. Dia minta perlindungan dari minal khubusi wal khaba'is. Tapi tidak diawali dengan bismillah, maka kemungkinan terlihat dari syaitan ketika dia berada di dalam kamar mandi. Dia mulai dengan kalimat basmalah, kemudian dia meminta perlindungan, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Baru dia masuk ke dalam kamar mandi, karena bismillah yang dia baca itu menutup seluruh pandangan-pandangan syaitan. Wallahu a'lam. Ini banyak benar Pak, lu tuntaskan dulu. 2 menit ini. Berapa lagi? Sekali satu minggu saja. Bagaimana atau adakah bacaan yang ringkas pada sholat jenazah di takbir yang ketiga dan takbir yang keempat? Takbir ketiga dan takbir yang keempat itu konsentrasinya adalah doa. Konsentrasinya adalah doa. Takbir yang ketiga di dalam sholat jenazah itu adalah doa untuk si mayit. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu wa wasi madkhalahu dan seterusnya. Sampai wa'abdul daran khair min dari zaujan khair min zauji dan seterusnya. Kalau ini perkara ini tidak dia kuasai dan tidak dia hafal, maka sebagian ulama berfatwa dia cukup meringkas dengan Allahumma ighfir lahu warhamhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Terus itu yang dia ulang. Karena inti dari sholat jenazah adalah minta ampunan dan minta rahmat. Jadi kalau dia tidak menguasai Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu dan seterusnya, dia hanya baca Allahumma ighfir lahu warhamhu, terus dia ulang sampai masuk takbir yang keempat. Takbir yang keempat ternyata dia juga tidak bisa menguasainya, maka yang dia baca adalah, karena ini keumuman untuk doa kaum muslimin, dia baca Allahumma ighfir lana warhamna, dia ganti domirnya, dia ganti kata kerjanya. Kenapa ulama menyatakan hal yang demikian? Karena inti dari pelaksanaan sholat jenazah adalah kita minta agar si mayit mendapatkan ampunan dan mendapatkan rahmat, dan itu masuk pada kalimat Allahumma ighfir lahu warhamhu. Jadi inti seluruh doa jenazah itu adalah agar minta ampunan dan minta rahmat. Makanya dikenal orang yang sudah meninggal dengan istilah almarhum, seorang yang mendapatkan rahmat. Sehingga inti dari sholat jenazah minta ampunan dan minta rahmat, dia minta Allahumma ighfir lahu warhamhu, terus dia baca, kalau itu laki-laki, kalau itu perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha, kalau ternyata banyak, Allahumma ighfir lahu warhamhum. Dan ini takbir yang ketiga. Di takbir yang keempat ternyata dia juga tidak menguasai, maka dia baca dengan Allahumma ighfir lana warhamna. Dan ini yang difatwakan oleh Syekh Abdul Muhsin Abbad ketika beliau ditanya tentang permasalahan ini, karena inti kata beliau dari pelaksanaan sholat jenazah adalah meminta ampunan dan meminta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.